Manusia yang tidak bersyukur, pertama tidak bahagia karena tidak mampu menikmati nikmat. Yang kedua, tidak menghargai yang pemberi nikmat. Bahkan karena hati tidak merasakan nikmat yang ada. Menanti hana bersabar. Di saat nafid, langsung ngejuha itun. Hana sabar. Nyanpi susah. Urung hana sabar, drog susah. Linyan gok pi susah. Boleh no lako hana sabar. Ha itun emosi, mesti contoh ji. Nak susah purmo? Susah. Munasib rumah yang ikhtin omah si. Tiap abang eh. Kak lagi manok mana. Imelot tapi-tapi. Ilot tapi-tapi. Karena hana sabah. Maka susah si. Ngan lagi nanti. Ngan hana sabah. Biar umah salah kak abang eh. Tak sabar. Yang kedua. Urung hana akhlak kan. Gampang menyakiti. Tetapi sangat tidak tahan kalau disakiti. Munya gapo sakit gop na. Anak teror te pula kuat gop. Yang baik kata katanya. Ya te kaya mun beo hana gitu. Atih gop cacah-cacah aju. Ya kaibo. Urang kaiga ke mana ni ji? Pertama, penyabar. Yang kedua, punya hati yang bersyukur, selalu menghargai kebaikan-kebaikan. Kebaikan dari yang lain. Yang kele, tidak menyakiti. Yang kepet, tahan disakiti. Nyan menyokana pet boh nyan-nyan insyaAllah bahagia udik lenuya yo. Isakiti li go pehna susah ti deo. Go pehna tak sakiti li tanyo. Tapi menyakiti tanyo bro akai. Cukup gampang menyakiti urung lain. Watai sakiti tanyo beok mtete tajuk. Kam tete tu, hana tengok tu tak eh. Mempajar tenang tu. Pakai hana tengok tu. Tengok aku sejih ke gerak aku. Membarah hana tengok aku. Ikut lah sejih lah, nak elau. Tapi-tapi hana tengok ke gerak. Tapi punya urus sabar hana. Yang baik ke jangan keng ke gok. Mergok sakit tiga jangan. Bu masalah. Udip nyaman, enjoy betul. Lihat lagi sakit tiga pergi hana. Cuma yang berakai. Cukup gampang tak sakit tiga. Mata tak sakit tiga. Kau ibalah. Waktu ibalah mu mutete itu. Tak susah. Padahal yang mulai pun. Gayaan. Dudu tak ibalah ke hari itu. Aduh, aduh. Kebalah lelah. Ibalah lelah kerja. Pokok je. Udib bagai apa ilah ulai. Nyan lupa contoh. Contoh. Arti je pun. Lam donyanya juga tidak akan bahagia. Kalau miskin akhlak. Untuk akhirat dosa bro akhlaknya dosa paling gehon batimbangan dosa. Kebaikan gad akhlak, fahla gad akhlak adalah fahla yang paling gehon batimbangan kebaikan. Maka urung dak letak ibadat menyobruk akhlak, hai bayu li fahla ibadat dosa bro akhlak. Urung kadang-kadang kurung ra ibadat tapi gad akhlak. Itu tutupi kekurangan fahala ibadat dengan fahala gad akhlak. Maka Rasulullah nutus kena innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.